أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جماعة kaum مسلمين مسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga karunia kepada kita. Di antara nikmat yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Di antaranya yang paling penting adalah menegakkan salat subuh dengan jumlah manusia yang begitu banyak di pagi hari ini. Di saat kita lihat begitu banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari isinya di saat mereka melaksanakan salat subuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh. Karena itu apabila seorang muslim sudah bisa melaksanakan salat subuh secara kontinu dan berjamaah di masjid, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala melepaskan dirinya dari sifat kemunafikan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita mengenai al-khasa'is allati fuddila biha rasulna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi dan rasul yang lain. Yang kedua yang pagi ini ingin kita bahas adalah bahwasannya anallaha subhanahu wa ta'ala ja'alahu amanatan li ashabihi wa li ummatihi min al-'adzab. Keberadaan Rasulullah, hidupnya Rasulullah di tengah umatnya itu merupakan jaminan keamanan tidak turunnya azab Allah, jamaah sekalian. Jadi dulu para sahabat, umat Rasulullah ketika beliau masih hidup memiliki dua keamanan, jaminan keamanan dari azab Allah. Selama dua hal ini ada, maka dipastikan azab Allah tidak akan turun dan tidak akan pernah datang kepada suatu umat, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika suatu saat orang-orang musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal, mereka sudah tidak bisa dan tidak tahu caranya harus menghadapi Rasulullah seperti apa. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali akhirnya membangkang dan melawan. Di saat Rasulullah SAW sedang duduk di Ka'bah, didatangi oleh rombongan orang-orang musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham nama aslinya. Dia datang di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Nabi dia mengangkat kedua tangannya, dia mengadahkan wajahnya ke langit dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, isma', wahai Muhammad dengarkan. Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw atina bi'adzabin alim." Wahai ya Allah, dengar wahai Muhammad, aku doa ini sekarang. Aku ingin tantang engkau. Jikalau Al-Qur'an yang kau bawa ini, jikalau agama yang kau bawa ini benar, maka dengar sekarang tantanganku. Dia kemudian mengadahkan wajahnya ke langit, jamaah sekalian, dan dia menantang agar Allah menurunkan azab. Dia mengatakan apa Abu Jahal? Allahumma ya Allah, in kana hadza, jikalau seandainya Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad ini, agama dan ajaran yang agama yang dibawa oleh Muhammad ini, huwal haq, dia yang benar,
lebih benar daripada agama kami, agama yang kami keyakini sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim ini salah, apa yang terjadi? Fa'antir alaina hijaratan minas sama, sekarang juga ya Allah turunkan kepada kami hujan batu. Masya Allah jamaah, yang diminta bukan hujan air, hujan batu. Sekarang juga ya Allah turunkan azab kami, siksa kami. Atau pilihan yang kedua, kalau engkau tidak menurunkan hujan batu, awi'tina bi'adzabin alim, turunkan kepada kami azab yang pedih, apapun bentuknya kami terima ya Allah. Subhanallah, kalau ini nabi-nabi terdahulu sudah turun, sudah habis Makkah. Tetapi subhanallah, Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan itu apa jamaah sekalian? Keberadaan beliau, kehidupan beliau di tengah suatu kaum itu merupakan jaminan tidak akan turunnya azab Allah kepada mereka. Sebejat apapun suatu umat, sebejat apapun, sejahat apapun suatu umat, termasuk orang-orang Quraisy, selama Rasulullah tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan azab. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkataan Abu Jahal ini di surat Al-Anfal ayat 33. Maka ayat 32. Maka di ayat 33-nya Allah menjelaskan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab dan siksanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kami, sementara engkau hidup di tengah mereka, sementara engkau ada di tengah satu kaum, tidak mungkin bagi kami menurunkan azab kalian. Tidak begitu keadaannya jamaah sekalian bagi umat-umat terdahulu. Nabi Nuh, ketika Allah tenggelamkan sepertiga bumi ini, bahkan konon sebagian orang mengatakan, sebagian ahli sejarah, mau itu orang Yahudi, Nasrani, mengatakan bahwasan terpecahnya benua di dunia ini menjadi beberapa benua, dunia ini terpecah, itu salah satu penyebabnya adalah al-fayadhan al-azim fi ahdi Nuh alaihi salatu wasalam, banjir besar, banjir bandang besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kita bayangkan jamaah sekalian, Aceh itu dulu ketika terjadi tsunami itu tingginya gak mencapai 40 meter. Itu sudah tenggelam Aceh Masya Allah. Ini di zaman Nabi Nuh air itu melebihi gunung. Sampai putranya yang bernama Kanaan, kalau riwayat ahli kitab, Nabi Nuh punya 4 putra. Siapa mereka? Nabi Nuh punya 4 putra. Siapa mereka? Katanya sebagian ahli sejarah dan ulama-ulama bahwasannya keturunan Nabi Nuh yang 3 yang beriman inilah yang naik ke atas bahtera beliau, itulah yang mewariskan manusia di muka bumi ini. Beliau punya 4 orang anak laki-laki. Di antaranya siapa yang pertama? Yang pertama tinggi, besar, ganteng, putih, bernama Sam. Sam bin Nuh. Dan mereka lah yang diistilahkan oleh orang-orang barat dengan keturunan Semitik katanya. Keturunan barat, Yahudi, Arab, itu mereka bangsa Sam bin Nuh. Tinggi, putih secara umum, dan mereka diberikan oleh Allah hampir kesempurnaan fisik di dunia ini. Kemudian yang kedua, putra beliau yang kedua bernama Ham bin Nuh. Ham ini melahirkan bangsa-bangsa Afrika dan India. Jadi berkulit hitam, tinggi besar, mereka keturunan Ham bin Nuh. Kemudian yang ketiga, Yafith. Yafith ini orang barat sering menyebutnya dengan sebutan Jafet. Jafet ini menurunkan bangsa Asia termasuk kita ini. Agak kecil, sipit, nah kurang lebih seperti kita lah. Katanya para ulama melahirkan keturunan Asia, yaitu keturunannya Yafith. Anak yang terakhir itu namanya Kan'an kalau ahli kitab menamakan. Sementara ulama Islam menamakan dia dengan nama Al-Yam. Jadi Sam, Ham, Yafith, dan Al-Yam. Nah Al-Yam ini atau Kan'an ini yang tidak beriman. Begitu dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku ayo naik bersama kami ke atas bahtera agar engkau selamat. Apa kata dia? Dia menantang ayahnya dengan mengatakan, la sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, tidak usah wahai ayahanda, aku tetap akan naik ke puncak gunung dan di puncak gunung aku akan selamat dari air. Tetapi kemudian air terus naik dan naik. Bagaimana tidak naik? Jamaah yang mulia Allah, hadirin hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada langit, turunkan airmu. Allah berkata kepada bumi, munculkan airmu. Jadi dari bawah itu keluar air, air laut naik, kemudian dari bumi sendiri pecah mata air,
kemudian dari langit sendiri turun hujan yang tidak berhenti-berhenti, maka kemudian akhirnya air itu melebihi tingginya gunung dan tenggelamlah seluruh kaum Nabi Nuh. Dan seperti kita katakan tadi, para ulama mengatakan sesungguhnya pecahan benua ini salah satu penyebabnya karena banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula nabi yang lain. Kita lihat Nabi Shu'aib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umatnya kaum Madian, yaitu sahab, awan, hujan, tetapi bukan air yang turun. Api. Bayangkan hujannya hujan api, awannya menurunkan api. Di saat nabinya masih hidup, di saat nabinya menyaksikan mereka diazab atas kekufuran mereka. Tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah, selama engkau berada dan hidup wahai Rasulullah, siapapun yang bersamamu kami jamin dia aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Allah menyebutkan di ayat ini surat Al-Anfal ayat 33. Diingat-ingat jamaah sekalian ya. Ini para ulama memberi judul ayat ini adalah dua hal yang akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Di ayat ini Allah sebutkan. Yang pertama, keberadaan nabi, yang kedua apa? Al-istighfar. Memohon ampun, meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang kita pernah lakukan. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin kami menyiksa mereka wahai Rasulullah, apapun tantangan dan keinginan orang Quraisy tidak akan kami penuhi. Karena kau ada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan dan janji kami. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka selama mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada seorang sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Begitu membaca ayat ini, beliau mengatakan, kana lana amanan. Dulu di saat Rasulullah masih hidup, kami dua punya dua jaminan keamanan untuk tidak turunnya azab dan siksa Allah kepada kami. Yang pertama, kata beliau, adapun yang pertama adalah keberadaan Rasulullah, yang kedua adalah al-istighfar. Begitu Rasulullah meninggal, menangis Abu Musa Al-Asy'ari di saat beliau mengetahui Rasulullah wafat. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, dulu Allah telah berjanji kepada kita agar Allah tidak akan menurunkan azab selama dua hal ini ada. Dan sekarang satu jaminan keamanan itu sudah hilang. Maka hendaklah kalian pegang yang satu. Fa'idha. Kalau seandainya ini hilang, halakna. Kalau ini tarakna, kita tinggalkan, halakna. Kita akan binasa dan azab Allah akan turun. Maksudnya, kalau sampai istighfar ditinggalkan oleh manusia setelah sekarang wafatnya Rasulullah, kita enggak punya jaminan yang pertama, maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, halakna, kita akan binasa. Artinya bisa jadi Allah mengazab kita karena doa, dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dan hijrah ke Madinah, pada suatu saat di tahun keempat atau keenam Hijriah, terjadi gerhana yang begitu gelap, bumi gelap, sehingga kaum muslimin di Madinah, para sahabat takut. Maka Nabi memanggil untuk melaksanakan sholat gerhana. Di saat itulah, di antara khutbah beliau, beliau membukanya dengan mengatakan, Allahumma innaka ta'iduni alla tu'adzibna wa ana fihim. Wa alla tu'adzibna wa nahnu nastaghfiruka. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku sesungguhnya engkau tidak akan pernah menurunkan azab kepada umatku selama aku ini hidup di tengah mereka, dan aku ini, dan engkau berjanji pula untuk tidak menurunkan azab dan siksamu kepada mereka dan apabila mereka selalu beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Maka dengan ini kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan Nabi itu adalah salah satu jaminan keamanan bagi umatnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya jamaah yang mulia kalian Allah, jaminan ini sudah berlalu. Yang tersisa bagi kita sekarang adalah jaminan yang kedua, yaitu al-istighfar dan taubat. Sebab itulah kita harus selalu mengingat betapa agungnya istighfar. Begitu agungnya taubat ini. Kita mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala
ketika mengeluarkan iblis. Iblis dikeluarkan. Iblis apanya syaitan? Jamaah sekalian, iblis itu apanya syaitan? Hah? Syaitan itu apanya iblis? Disebutkan oleh para ulama, syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa bisa dikatakan dia syaitan. Dan pemimpin syaitan itu iblis. Iblis itu makhluknya, syaitan itu sifat. Sehingga syaitan itu bisa datang dari minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia dan jin. Sehingga tidak salah ketika orang tua kita dahulu, kita masih kecil, mereka sedang sholat, mereka sedang baca Quran, mereka sedang zikir, kita ribut. Mereka mengatakan apa? Jangan jadi setan ganggu orang tua beribadah. Jadi sifatnya, jadi sifat setan itu sifat. Jadi siapapun dari kalangan manusia dan jin yang menjauhkan manusia dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, itu dia syaitan. Sementara pemimpin syaitan itu adalah iblis. Iblis la'natullahi alaihi. Al-rajim yang terkutuk ini, yang dijauhkan dari rahmat Allah ini. Ketika diusir oleh Allah dari surga, dia faham, iblis tahu penyebab dia diusir salah satunya karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada Adam? Aku lebih mulia. Maka Allah mengusir iblis dari surganya. Begitu Allah usir iblis, satu permintaan iblis. Permintaannya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan, panjangkan masa hidupku sampai hari kiamat nanti. Tidak ada makhluk yang dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat kecuali iblis. Dan dipanjangkan oleh Allah umurnya buat apa? Bukan untuk kebaikan, bukan untuk ibadah. Karena dia sudah rajim, terkutuk, jauh dari rahmat Allah, jauh dari cinta Allah, jauh dari kebaikan Allah, jauh dari hidayah Allah. Maka dia pun ingin mencari bala bantuan untuk menjadi penghuni neraka. Karena itu dia berkata di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah. Di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Hakim, iblis berkata di hadapan Allah, "Inna syaitan qala wa izzatika wa jalalik." Kata Rasulullah, syaitan ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia berjanji, meminta di hadapan Allah, "Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, la abrahu aguwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim." Demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya Allah, aku akan selalu sesatkan manusia, sesatkan keturunan Adam. Karena dia aku diusir dari surga, maka aku akan sesatkan mereka selama ruh mereka berada di jasadnya. Artinya selama mereka hidup, aku akan sesatkan mereka. Allahu Akbar. Tabiat manusia, kenapa kita dinamakan insan dalam bahasa Arab? Sumial insan, insan. Kenapa? Kenapa nama manusia dinamakan insan di dalam bahasa Arab? Dari kata-kata nasin, manusia di dalam Al-Quran, itu disebut dengan dua lafaz. Insan, nas. Insan, nas. Yang kedua-duanya diambil dari kata-kata nasia, pelupa. Mereka dinamakan nas atau insan karena manusia itu banyak alpa, banyak lupa, banyak lalainya. Kita ini semua banyak lupa, banyak lalai, banyak melakukan kesalahan. Iblis tahu, sehingga dia akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari bawah, dari atas, untuk menggoda kita. Kalau gak bisa dari syahwat, dari syubhat, gak bisa dari sisi yang ini, dari sisi yang lain, dia akan goda kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tahu kelemahan manusia. Allah pun bersumpah, wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum mastaghfaruni. Maka demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, aku pun akan selalu mengampuni hamba-hambaku sebesar apapun dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan selama mereka bertaubat dan minta ampun kepadaku. Subhanallah. Karena enggak ada manusia yang sempurna. Enggak ada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Karena itu Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu." Jikalau kalian wahai manusia seluruhnya enggak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menghilangkan kalian.
Allah akan membinasakan kalian. Wala jaa bi qaumin yudhnibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Maka Allah akan mengganti kalian dengan satu umat, dengan satu kelompok manusia yang mereka itu berbuat dosa tetapi kemudian mereka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak pernah diciptakan oleh Allah sempurna. Karena itu dari sifat salah kita ini, Allah punya salah satu sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena kita punya sifat pelupa, pendosa. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, datanglah sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sahabat Nabi Amirul Mukminin yang keempat, khalifah yang keempat dan juga menantu Rasulullah, sepupu juga Rasulullah, Ali bin Abi Talib sampai pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bit taubah aw bil istighfar." Tidaklah ada datang kepada suatu seorang manusia atau sekelompok orang itu azab Allah, hukuman dari Allah kecuali karena dosa-dosa mereka. Dan tidaklah Allah angkat musibah dan cobaan, kesusahan itu dari mereka kecuali dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam surat Syura ayat 30, Allah menyuruh kita, ingat kaum muslimin, apabila kita mendapatkan suatu cobaan atau musibah, kemungkinannya ada beberapa hal, tetapi paling besar kemungkinannya ada dua. Kalau kita hamba yang taat kepada Allah, berarti musibah dan cobaan ini karena Allah cinta kepada kita, Allah ingin ngangkat derajat kita. Karena itu Allah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka supaya Allah dengar keluh kesahnya, tasbih, zikir, istighfar, taubatnya didengar oleh Allah. Semakin banyak kebaikannya, sabar mereka atas musibah, ditinggikan derajatnya. Kemungkinan kedua ini yang ngeri. Apabila kita mendapatkan musibah dan cobaan, bisa jadi karena dosa kita. Dan ini yang pertama kali diingatkan oleh Allah. Jangan kita pede, Pak. Oh, bisa jadi ini karena Allah cinta sama saya. Bisa jadi karena saya ini hamba yang dekat dengan Allah, maka Allah menguji saya agar derajat saya semakin tinggi. Kata siapa? Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau itu kecuali beristighfar di setiap harinya paling sedikit 70 kali. Dan di satu majlis pernah dihitung oleh para sahabat 100 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pede, kita bilang kalau datang musibah atau cobaan, kesusahan hidup, kita mengatakan ini adalah karena Allah cinta kepada saya. Tidak, hal yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah pertama kali apabila ada cobaan Allah datang kepada kita, kita langsung menilik kepada diri kita, ya Allah, jangan-jangan ini karena dosaku. Karena di dalam surat Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah turun satu musibah yang menimpa kalian, cobaan, azab yang menimpa kalian, kecuali itu dikarenakan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah sudah memaafkan banyak sekali dosa yang kalian lakukan. Jadi kalau Allah berikan azab kepada kita, cobaan kepada kita, itu dari sedikit dosa, saking banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, "Man lazamal istighfar," barang siapa yang selalu tidak pernah melupakan istighfar, apa yang terjadi untuk dia? "Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib." Di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memulazamahi istighfar, yang selalu lisannya tidak pernah lepas dari istighfar, setiap keadaan dia beristighfar kepada Allah, setiap ada kesempatan dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah akan berikan kepada orang ini? Tiga hal. Yang pertama kata Nabi SAW, "Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Allah akan jadikan untuk dia setiap kebingungan, kegundah gulanahan, kesedihan hati, jalan keluar bagi dia.
Yang kedua, wa min kulli dikin makhraja, dari setiap himpitan hidup, kesusahan hidup, kemudahan dan kelapangan. Yang terakhir yang paling dahsyat, wa yarzuquhullah min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga di antara keutamaan istighfar, sampai-sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, salah satu yang beliau ajarkan kepada kaumnya, beliau mengatakan, fakultustaghfiru rabbakum, maka aku katakan wahai kaumku kepada kalian, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian dari dosa-dosa kalian. Kenapa? Jikalau kalian lakukan itu, Allah akan berikan beberapa kebaikan buat kalian. Yang pertama, yursilis sama'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang terus mengalir kepada kalian, yang deras turun untuk kalian. Yang hujan ini fungsinya menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga kalian akan hidup sejahtera. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan untuk kalian anak-anak, dan Allah akan menambahkan untuk kalian rizki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Ini Nabi Nuh wasiatnya kepada kaumnya. Sehingga teringat kita dengan satu kisah yang terjadi dengan seorang ulama besar di zaman tabi'in, dan beliau termasuk imamnya para tabi'in. Namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini salah seorang ulama besar di zaman tabi'in ya. Beliau ketika suatu saat di Basrah sedang membuka pengajiannya. Setelah pengajian, beliau biasa didatangi oleh kaum muslimin bertanya tentang beberapa hal. Datang laki-laki pertama bertanya kaum muslimin. Beliau mengatakan, ya imam, inni ashkul faqah al-faqr. Ya imam, aku ini mengeluh, keadaanku miskin, fakir, aku enggak punya apa-apa. Bagaimana caranya agar Allah bukakan kehidupan ini untukku, agar aku sedikit kaya, jadikan aku orang yang berkecukupan. Caranya bagaimana? Yang kedua, datang orang lain. Beliau mengatakan sebelum pergi sini, engkau pingin agar hidupmu berkecukupan, perbanyak istighfar, istaghfirillah. Riwayat yang lain beliau mengatakan, istaghfirillah kathira, beristighfarlah yang banyak kepada Allah. Pergi orang yang pertama. Datang orang kedua, jamaah sekalian. Dia bertanya dengan mengatakan, ya imam, inni ashkul jadd wal qahd. Wahai imam, aku ini mengeluh, tanahku tandus, pertanianku enggak tumbuh-tumbuh, kering. Apa yang aku lakukan agar subur ini? Kalau dulu bertanya kepada ulama, sekarang sedikit-sedikit nanya kepada pakarnya bidang dunia ya. Kalau dulu para ulama ditanya apapun. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, engkau ingin Allah suburkan tanahmu, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan dan panenmu bagus, istighfirillah, beristighfar yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang ternyata sudah menikah lama, belum punya anak, masya Allah. Dia datang mengatakan, ya imam, sesungguhnya istriku tidak mengandung dalam masa yang lama. Artinya dia sudah ikhtiar untuk mencari cara agar istrinya bisa mengandung dan memiliki anak, tidak punya anak. Maka beliau mengatakan, tolong wahai imam, kasih tahu aku satu amalan yang aku lakukan agar Allah memberikan aku karunia seorang anak. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah kathira, banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-muridnya bingung, jamaah sekalian. Ini seperti kalau di istilah di Jawa situ, di Surabaya itu ada kisah seperti tukang beca. Setiap penyakit obatnya satu, bodrek. Pusing, tanya obatnya apa? Bodrek. Demam, nanti suruh istrinya beli bodrek. Ntar sakit flu, ya beli bodrek. Ya kayak gitu. Nah, ini sekarang murid-murid beliau bingung. Ini Imam Hasan al-Basri, penanyanya beda-beda, hal yang ditanya beda-beda, jawabannya kok istighfirillah, kayak main-main. Ayo, pulang istighfar yang banyak. Ini pulang istighfar yang banyak. Pulang istighfar yang banyak. Akhirnya muridnya mengatakan, ya imam, ajaban laka, awa kullama dakhala alaika rajulun wasa'alaka an syai'in wa taqulu lahu istaghfirillah. Wahai imam, aneh engkau ini. Setiap kali orang masuk bertanya pertanyaan berbeda-beda dan engkau selalu jawabnya sama, istaghfirillah. Lihat para ulama, beliau itu menjawab bukan dengan main-main, tapi benar-benar dari apa yang beliau pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, tidakkah kalian mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakultustaghfiru rabbakum. Lihat Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya ayat yang kita baca tadi. Maka aku katakan kepada kalian agar kalian beristighfar kepada Allah.
apa yang akan Allah berikan? Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang akan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini jawaban untuk yang mana, Pak? Jawaban untuk yang mana ini? Ayat ini untuk orang yang mengeluhkan tandusnya tanah mereka. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan menambahkan harta kalian, membuat kalian menjadi orang yang berkecukupan. Jawaban buat orang ini siapa? Yang mengeluhkan kemiskinan. Wa banin, dan Allah akan menambahkan untuk kalian anak-anak, mengaruniakan kepada kalian anak-anak, memberikan kepada kalian keturunan. Ini jawaban untuk penanya yang keberapa? Yang menanyakan tentang istrinya tidak kunjung hamil. Maka dari sini kita tahu dahsyatnya istighfar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu untuk kita ketahui, para ulama menyebutkan ada tidak kurang 5 manfaat dan keutamaan istighfar ini sebagai jaminan keamanan. Kita akan sebutkan secara ringkas saja karena waktu sudah mepet ya. Yang pertama, annaha qurbatun wa ta'atun lillahi azza wajal. Yang pertama, istighfar adalah ketaatan dan ibadah yang termasuk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Karena itu menunjukkan kita mengakui bahwasannya Allah ini adalah Rabb kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salah satu doa yang dianjurkan untuk kita baca di zikir pagi dan sore, doa yang disebut oleh Nabi dengan nama Sayyidul Istighfar. Kita hafal, Pak ya. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar di sini, Pak? Apa semua hafal? Coba Bapak dibaca Sayyidul Istighfar, saya artikan. Kenapa doa ini menjadi Sayyidul Istighfar? Pimpinannya istighfar. Nabi sampai mengatakan barang siapa yang baca doa ini di malam hari, maka Allah, dan dia meninggal, Allah masukkan dia dalam surga. Barang siapa yang baca doa ini pagi hari, maka Allah akan masukkan dia dalam surga. Barang siapa yang meninggal di siang hari sebelum sore, maka Allah masukkan dia dalam surga. Saking agungnya doa ini, Sayyidul Istighfar. Kenapa? Karena di dalam doa ini mengandung pengakuan atas dosa dan maksiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat doanya, coba kita artikan. Doanya apa, Pak? Sayyidul Istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku, penciptaku. Khalaqtani, dan Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku selalu dalam perjanjian-Mu untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Wa wa'dika, dan perjanjian kepada-Mu selama aku mampu. Aku berlindung dari semua kejelekan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku itu semuanya dari-Mu, ya Allah. Wa abu'u laka bi dzambi. Ini yang paling penting, dan aku mengakui dosa-dosaku semuanya, ya Allah. Semuanya aku akui. Aku ini pendosa, aku ini banyak hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Pengakuan di hadapan Allah. Abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepada-Mu. Faghfirli, maka karena itu ampuni aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau, ya Allah. Pengakuan kita ini manusia yang banyak melakukan dosa, sehingga doa ini disebut oleh Nabi dengan Sayyidul Istighfar. Di situ ada pengakuan kita ini hamba yang lemah, di situ ada pengakuan kita ini banyak menerima nikmat Allah dan semuanya berasal dari Allah, dan di situ ada pengakuan kita ini adalah makhluk manusia yang lemah yang banyak melakukan perbuatan dosa, dan hanya Allah yang mengampuni dosa. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan pertama istighfar, dia adalah ibadah yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, annaha sababu min asbabi maghfirati dzunub. Dosa merupakan istighfar merupakan penyebab utama Allah mengampuni dosa seorang hamba. Kalau dosa kita ingin diampuni, perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama." Jikalau dosamu itu datang pada hari kiamat dengan membawa dosa dengan membawa dosa sepenuh bumi dan langit ini dosa. Tsumma astaghfartani ghafartu laka.
kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, aku ampuni engkau. Intinya selama nyawa belum sampai di kerongkongan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita beristighfar memohon ampun dengan tulus kepada Allah, Allah pasti ampuni kita, pasti. Kemudian yang ketiga, annaha sababun min asbabi wiqayatil abdi min adzabillah. Istighfar merupakan sebab yang menjamin tidak akan turunnya azab dan musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba banyak melakukan istighfar, kemudian Allah coba dia, bisa jadi ini opsi yang pertama karena Allah cinta kepada seorang hamba ini. Allah ingin uji untuk menaikkan derajatnya, bukan karena azab dan apa? Hukuman bagi dia atas dosa-dosanya. Karena itu Allah berfirman di dalam surat apa? Tadi Al-Anfal yang kita baca, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa anta fihim." Tidaklah Allah akan menyiksa mereka, umatmu wahai Rasulullah, sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar kepadamu. Yang keempat, yang ikhwah yang mulia, yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, dan ini yang paling penting. Al-istighfar sababun min asbabir rizq. Istighfar merupakan sebab dari sebab dibukakannya pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih mengatakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menahan rizki seorang hamba bidzambin yusibuhu, karena satu dosa yang dia lakukan. Bisa jadi Allah tidak memberikan rizki kepada seorang hamba dari rizki yang sudah ditakdirkan kepada dia, ditahan dulu oleh Allah, bidzambin yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Apabila hamba ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah, bisa jadi kemudian rizki ini kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila rizki kita seret, rizki kita mandek, rizki kita agak susah, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah melancarkan rizki kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, annaha sababun min asbabi rahmatillahi ala ibadih. Bahwasanya istighfar sebab turunnya rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Lihat apa yang difirmankan oleh Allah mengisahkan tentang nabinya Salih ketika beliau berkata, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, jikalau kalian mau beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup pertemuan kita, Nabi mengingatkan kita dan beliau mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifati a'malihi istighfaran kathira." Beruntung dan menanglah seorang hamba yang pada hari kiamat dia datang dan dia menemukan di lembaran catatan amal kebaikannya banyak istighfar kepada Allah. Dia akan menang. Artinya Allah ampuni dosa-dosanya. Akan lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbang amalan yang jeleknya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menegakkan istighfar agar jaminan keamanan yang pertama sudah hilang, tetapi jaminan keamanan untuk tidak turunnya azab dan siksa Allah yang kedua ini kita jaga, sehingga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan yang lain. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan keistimewaan, tidak kurang dari 20 lebih dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita baru membahasnya dua hal saja. Tadi malam satu, pagi ini satu. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Kita akan terus membahas tentang keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul kita, Nabi kita yang kita cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini, kita semakin cinta, kita semakin besar kebanggaan kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk selalu menjaga hal yang kedua tadi, yaitu istighfar, agar kita aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.